surga. Amin. Dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Terima kasih buat anugerah yang sudah Engkau nyatakan bagi dunia ini. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam namamu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali sebentar dalam anugerah Tuhan. Yes, shalom. Di dalam kitab suci Bapak Ibu sekalian, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Sabda firman Tuhan bagi semua umat manusia, dengarkanlah dan simaklah sungguh-sungguh. Jika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Ia adalah setia dan adil. Tuhan bukan cuma sekedar mengampuni dosa-dosa kita, tetapi Ia menyucikanmu dari segala pelanggaran, kejahatan, dan dosa serta aib. Begitu banyak manusia dihancurkan oleh setan dan iblis karena aib. Mereka berusaha menutup satu aib kepada yang lain, dan mereka terjerumus masuk dalam dunia hitam, pesugihan, dosa kekelaman. Hari ini bagi saudara-saudara di kota Samarinda, Tuhan Yesus menawarkan pengampunan dosa buat tubuh, buat jiwa, buat rohmu. Amin. Dan barang siapa yang memberikan hatinya kepada Tuhan Yesus, amin, mereka akan hidup, yes, sampai selama-lamanya. Bahkan alam maut dan kematian tidak dapat membuat mereka takut. Amin. Karena damai sejahtera surgawi yang diberikan Tuhan kepada manusia melebihi daripada segala kekhawatiran yang menghantui manusia. Datanglah pada Yesus Kristus, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia pasti akan meluruskan jalanmu. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang masih berkesempatan mendengarkan sabda firman Tuhan ini. Siapa yang bertelinga, hendaklah mereka mendengarkan sabda firman ini dan setia melakukannya. Saya hanya seorang hamba yang melayani Tuhan. Saya bukan sang penyembuh, tetapi Dialah yang berkuasa. Saya hanyalah manusia biasa yang berkerinduan untuk melihat orang-orang tersenyum. Bapak Ibu sedikit cerita, saya ini sudah kenyang susah, sudah kenyang dijolimi. Saya lahir dari keluarga dalam usia dikandung 9 bulan, orang tua saya bercerai. Saya hancur, saya rusak, saya sudah kenyang hal-hal yang buruk dalam hidup saya. Tapi Tuhan Yesus mau pungut sampah yang busuk ini, Dia jadikan seperti hari ini. Mungkin kau sudah berhari-hari, berminggu-minggu ada air matamu, sampai air matamu sudah kering, Bapak Ibu. Air matamu hari ini demi kemurahan surga, Dia ubah jadi permata. Berharaplah pada Tuhan Yesus, Dia ubah air matamu menjadi mata air. Dan satu lagi, Tuhan Yesus berkat kepada semua manusia, marilah, datanglah kepadanya. Hai Bapak Ibu sekalian, yang letih, yang capek, yang berbeban berat,
dari Dialah yang akan memberi engkau kelegaan dan kekuatan yang baru. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Time for prayer. Apakah di tempat ini ada yang hadir yang rindu didoakan bisa berdiri ini di atas kamu? Diberkatilah setiap tangan Bapak Ibu sekalian, baik yang di floor ini maupun yang di ruangan bawah, dimanapun suara doa ini terdengar, ada hadirat Tuhan yang memberi kekuatan yang baru, membawa pemulihan untuk tubuh Bapak Ibu sekalian. Dan diberkatilah Bapak Ibu sekalian, setiap tangan-tangan yang terangkat, diberkati engkau dan kesehatanmu. Amin. Diberkati engkau dan keturunanmu. Amin. Diberkati engkau dan kebajikan dan kemurahan Tuhan seumur hidupmu. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesuslah yang dipermuliakan. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada.
tiada, 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 sesungguhnya tiada, tiada, mustahil. Filurnya, 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 filurnya sungguh hebat. Filurnya, filurnya, membawa kesembuhan. Asa percaya saja, semua sakit hilanglah oleh darah Yesus. Sambil tepuk tangan di atas kepala. Hallelujah, Hallelujah, membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh darah Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Abaikan tangan sama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah. Boleh kakinya sambil lompat, dan kuasanya tidak berubah, tak berubah. Haleluya, 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 haleluya. Saudara sendiri, haleluya, haleluya. Sama-sama, haleluya, 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 haleluya. Diberkati Tuhan. Mengalir menjamah tubuhmu. In Jesus name. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, ingat di hati, kuatkan harap Tuhan selalu. Tinggalkanmu.
dosaku dibasuh oleh anugerah-Mu. Terima kasih. Sama Rinda, ya. Saya itu susah nafas, nggak bisa pakai begini. Tapi saya suka cita, tadi sudah berdoa sama Pak Pastor, saya biar pakai ini lama, tidak ada udara, apa susah udara tadi, tapi tidak siup, tidak ini. Ya, berarti tadi waktu berkesempatan Pastor doakan ada perubahan yang Ibu rasakan. Suka cita, yang pertama suka cita damai, ya. Dan itu sudah semuanya saya rasa. Jadi saya tidak ada masalah dengan kayak kekurangan oksigen. Nah, biasanya jadi, ada masalah. Iya, biasanya itu susah sekali pakai masker. Kali ini sudah aman. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Terima kasih ya Bu ya. Ya, selamat menikmati.